Hai Sobat Emat, kali ini kita akan unboxing kompor gas tanam dari Rinnai dengan tipe RB772ROG. Nah, ini tampilan dari kompornya. Jadi kompornya terbuat dari kaca atasnya, dan ini ada keterangannya. Jadi tekanan gasnya berapa, asupan gasnya berapa. Ya, ini pakai gas LPG biasa ya. Nah, ini ada dua knob dengan pengaturan tiga macam pengaturan untuk besar kecilnya apinya ya. Nah, ini 772 ROG. Salah satu seri kompor tanam dari Rinnai. Nah, ini burnernya. Jadi semua partnya bisa dilepas ya, sangat mudah sekali kalau Sobat Emat mau membersihkan kompornya ya. Jadi semuanya bisa dilepas dengan sangat mudah. Jadi kompornya bisa tetap bersih, rapi dan elegan ya. Nah, ini partnya semua dapat dipasang dengan sangat mudah. Begitu juga dengan tatakannya, tinggal ditaruh seperti ini saja. Jadi kalau misalnya ada yang masakan yang tersisa apa, jadi sangat mudah untuk mengangkatnya. Ini adalah tambahan dari tatakan kompor. Jadi misalnya kalau kita ada panci yang cekungannya dalam atau besar, bisa ditambah seperti ini. Jadi lebih presisi, lebih pas untuk pancinya. Sedangkan ini adalah tambahan kalau misalnya kita menggunakan panci yang lebih kecil ya, dengan diameter yang lebih kecil supaya mudah dia. Nah, ini bisa ditaruh seperti ini saja. Jadi tidak jatuh atau menempel di burnernya. Nah, ini juga jadi kedua sisi besar diameternya adalah sama, dan ini adalah lifetime guarantee untuk kacanya jenis tempered ya. Nah, ini bagian belakangnya, jadi colokan gasnya seperti ini ya. Nah, inilah kompor eksklusif dari Rinnai 77.